Dadi nak wis iso atine kutil kumantil marang Gusti Allah Taala. Wis iso. Karena harus melalui beberapa apa iku jenenge godaan-godaan wis terlewati kabeh. Iso atine marek marang Gusti Allah. Ingka sahfa jalalul hadroh ar-rububiyah. Sifat agunge kepengeranan iku menguasai ning ati. Yes. Jadi urusan-urusan dunia ini wis terlewati lah. Terlewati. Jadi so hadroh rububiyah ini wa tajalla lan wis duweni sifat tajali ning atine iku. Wong tarekah kan pertama kali kan takholi. Tulisane mung dibeda titik tok, takholi. Takholi itu ngresiki mengeluarkan, membersihkan sifat-sifat sing elek. Dadi atine iki dibuat sing elek-elek, hasud, drengki, sum'ah, wis ngono-ngono iki kibir dilangi kabeh. Iku jenenge takholi, mengkosongkan. Ngresiki mengeluarkan yang sifat-sifat sing madzmumat. Nah wis ngono terus tahali, mengisi ati, tulisane padha iku. Mong titik ebedo mau takholi kho iki tahali nganggo ha mana ni maes maesi ati ni tipe spesi sifat-sifat sing apik dadi sing elek-elek dibuahi terus diisi sing apik-apik. Nah wis sing apik-apik iki bisa menguasai hatiku mau bisa tajali akan berbuah dari sifat-sifat yang baik itu membuahkan perilaku sing dicintai Gusti Allah. Lah nek dicintai Gusti Allah ya mesti dicintai karo makhluke Gusti Allah. Baik itu makhluk langit, makhluk bumi.